Hai. Oke, hari ini saya nak cari matahari sikit. Untuk pengetahuan, saya adalah disahkan positif COVID pada 28 hari bulan 8 hari itu. So, hari ini adalah day 9, hari ke-9 kami karantin dekat rumah. Kalau ditanya apa perasaan saya pada mula-mula, sebab kita rasa kita betul-betul kita rasa jaga kita dari tempat kerja sampai ke tempat rumah, kita rasa betul-betul jaga yang sepatutnya SOP apa kita ikut kan. Jadi tapi akhirnya kita kena juga, kita tewas juga dengan COVID ni. So pada hari pertama saya disahkan positif itu pada 28 hari bulan 8. Saya rasa apa macam dunia saya dah gelap. Macam macam ada rasa ada harapan tak? Tapi rasa saya rasa saya macam okey. Cuma apa yang saya dapat rasa pada sebelum sebelum saya dites COVID itu adalah saya adalah demam macam biasa. Demam seperti kita demam sesema. Cuma saya tak berapa apa nama? Saya tak berapa panas sangat, tapi saya ada rasa batuk. Itu yang lebih kepada gejala yang ada pada saya adalah batuk. Hingus tak berapa sangat. Badan tu ada sakit memang ada. So dalam rumah kami sebenarnya memang suami saya memang dah demam 2 hari. Ingatkan demam tu demam biasa. Lepas tu dijangkiti oleh anak saya. Lepas tu saya orang yang ketiga. Lepas tu saya pergi tes COVID ni pada 28 hari bulan. Oleh kerana saya tes dekat Borneo Medical Center, keputusan pada hari itu juga. Jadi saya adalah yang paling awal tahu keputusan positif COVID ni. So saya rasa tak tahulah macam mana nak cakap perasaan saya masa tu. Memang rasa macam alamak, ini pula kena kepada saya. Yalah, dahlah sebelum ni kita pun memang jaga kita betul-betul, tapi akhirnya kita kena juga. Lepas tu saya rasa macam gelap, rasa macam mana perasaan tu, rasa macam putus harapan pun ada. Tapi itulah, ada yang lepas itu saudara, lepas itu kawan-kawan semua beri kata-kata semangat. Dan saya rasa saya pada masa tu saya rasa tak juga rasa teruk sangat, tak patutlah terdapat fight dengan COVID ni. So saya day one, saya memang down. Day two, masih sedikit perasaan saya belum berapa pulih. Day three, saya semangat. Semangat, cakap mesti mau recover cepat. Mesti mau fight dengan COVID ni. So, saya pun bangun dari sana. Semua dekat rumah masa tu memang kami masak, kami apa makan makanan yang kira sihat lah masa tu. Elemen tu daripada day berapa ke day 3 ke saya masak satu periuk lemon tu, minum dengan hangat-hangat. Lepas tu day 4, dari day 1, day 2, day 3 saya masih macam ada demam, macam masih ada batuk lagi. Bila dah sampai day 3, day 4 saya sudah tak ada lagi demam, tak ada lagi batuk, tapi ada badan ada rasa sikit lesu. Ada sedikit macam lesu lah. So kami masih juga mengamalkan minum air banyak, minum air suam. Memang saya nak cari matahari macam ni mau berjemur kan, tapi tak juga ada masa tu. Pada hari ini day ke-9 ni baru ada. Day ke-9 ni saya rasa betul-betul rasa macam saya pulih sepenuhnya. Cuma rasa hidung saja yang rasa macam ada sumbat sikit. Tapi untuk pengetahuan, saya hilang deria rasa pada day 4 saya. Deria batuk, deria
bukan bukan dari rasa, dari ya bau saya yang hilang, dari rasa saya masih ada sampai hari ini. Oke, dari ya bau saya belum belum pulih lagi sepenuhnya sampai hari ini. Saya dapat cium sikit, tapi dari masa rasa saya masih sama saja, tak ada tak ada berubah. Sama saja dapat rasa semualah maksudnya. Oke, dari yang terganggu adalah dari ras, dari bau, bau, sorry, dari bau saya yang memang ada terganggu daripada D4. Saya dah tak dapat cium bau. Even saya masak cium goreng bawang, macam cili apa semua, saya rasa tak dapat lagi. Minyak wangi pun rasa macam tak dapat cium lagi dah. Okay, anak dengan suami saya, dia orang ada tapi dah pulih sepenuhnya. Dah pulih dah dia orang dari rasa dengan bau. Saya yang masih sampai sekarang masih kurang dari bau saya. Okay, dari rasa saya masih tak ada masalah. Okay, untuk siapa-siapa yang positif COVID di luar sana, jangan kita terlalu down. Kita bersemangat untuk fight balik. Makan makanan sehat, lepas tu cukup tidur, lepas tu minum air suam. Kalau boleh berjemur macam ni, kami mengamalkan air lemon. Lepas itu makan buah-buahan. Rasa macam apa ni, sekejap-sekejap duduk ni pergi makan lagi macam tu, makan minum rest cukup secukupnya. Macam itulah sampai kami hari hari ini day 9. Saya rasa macam mungkin tidak secara rasminya, saya rasa dah pulih dah daripada COVID ni. Harap-harap kami sekeluarga akan pulih sepenuhnya selepas 13 hari bulan ni. Kami akan mengetahui daripada KKM yang semada kami ada surat pelepasan daripada diorang. Okay. Semoga kepada sesiapa di luar sana yang ataupun yang ada dah kena positif COVID macam kami, jangan terlalu down, jangan terlalu lemah semangat. Jom kita fight untuk kita sendiri dengan untuk ahli keluarga kita supaya kita sama-sama lawan COVID ini. Okay, sebab saya rasa kita boleh fight untuk diri kita dengan untuk beri semangat dengan saudara, dengan ahli keluarga kita juga. Okay, itu saja. Saya minta semua doakan kami cepat sembuh. Okay, bye. Salam tiga tawai. Okay, ni suami saya ni. Dia tengah nak ambil air lemon. Dia 9 ni, okay tak? Okay. Good. Okay, tanya anak saya. Okay, ni anak saya. Dia ke 9. Okay, hari ini apa rasa dan perasaan pada hari ke-9? Rasa segar dah. Okay, dia kalau ikut, dia adalah orang yang paling lambat sembuh daripada batuk antara kami orang tiga. Okay, mungkin oleh sebab dia ni tak apa-apa suka minum air suam, lambatlah dia sembuh. Okay, sekarang ni dia ni nak makan apa ni? Laksa.